optik melawai. Seorang bocah berusia 8 tahun terjatuh dari jembatan penyeberangan Tol Jor di wilayah Jatibekar, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Peristiwa anak jatuh ini terjadi di jembatan penyeberangan orang di ruas jalan tol Jakarta Outer Ring Road atau JOR, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Saat kejadian, suasana jalan tol dalam kondisi ramai lancar. Dari keterangan warga setempat, korban saat itu tengah istirahat usai bermain dengan teman-temannya sambil bergurau. Korban duduk lalu bersandar di jaring kawat. Namun kondisi kawat berlubang sehingga korban terjatuh. Memang ada permasalahan di situ di pagar tolnya yang bukan bolong rusak atau apa emang kayaknya sengaja dirusak itu. Itu ya kalau gitu seperti itu ya anak bercanda ya mungkin dia lepas lelah capek dia duduk ternyata apa dia bersandar di belakangnya kosong tidak ada pagar. Udah katolah seperti itu aja sebetulnya kejadiannya. Berarti sebelum bocah jatuh itu emang udah itu kawat udah bolong ya? Sudah sebetulnya udah kayak bekas dibolongin gitu, digunting bukannya bolong karena rusak apa itu majasama digunting gitu.